Hello, hai. Hari ni saya nak masak cencaru sumbat ya, cencaru sumbat bakar ya. Memang cukup sedap ya. Cara-cara yang saya buat ni memang simple dengan mudah. Ni masa kita makan pun memang cukup enak ya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bahan-bahan. Saya ambil ikan cencaru 3 ekor saja ya. Kalau siapa nak lebih tu terpulang pada masing-masing. Saya dah siap potong tengah-tengah ya. Mesti kena potong tengah-tengah macam ni. Untuk senang kita nak sumbat ya. Dah cuci dalam air garam dengan cuka. Dan ini bahan-bahan untuk nak kisar ya. Cabai kering saya ambil agak-agak saja dalam 10 ataupun 9 biji ya. Yang ini gula melaka saya ambil dalam 1 inci sahaja. Bawang putih 5 hulas. Belacan 1 inci. Serai saya ambil 3 batang dan siah iris ya. Senang untuk kisar. Bawang kecil saya ambil dalam 10 hulas ya. Untuk saya nak kisar sekali ya. Yang ni daun pisang saya ambil untuk 3 ekor ikan. Yang ni kelapa saya ambil separuh kelapa saja ya. Dah siap parut ya. Saya ambil separuh sahaja. Kalau siapa suka kelapa parut banyak boleh tambah ya. Dengan air asam jawa saya ambil dalam agak-agak dalam 3 sudu besar ataupun 2 sudu besar sahaja ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak kisar. Okey, saya dah masukkan bawang. Sekarang masukkan serai ya. Serai, cabai kering. Kalau nak pedas boleh tambah ya. Okey, lepas tu kita tambah air sikit saja ya. Jangan terlalu banyak sangat. Okey, sekarang dah siap kisar ya. Kisar sebiji macam ni ya. Nak paste ya. Okey, sekarang saya nak tumis. Okey, sekarang kuali saya dah panas. Tuangkan minyak agak-agak saja ya. Untuk tumisan. Okey, sekarang dah panas ya. Jangan terlalu panas sangat. Agak-agak saja. Lepas tu terus saya nak masuk bahan yang kisar ya. Okey, sekarang kita dah gaulkan sebati. Lepas tu tunggu sampai nak naik bau ya. Okey, sekarang saya nak masukkan garam secukup rasa ya. Saya gunakan garam bukit. Lepas tu saya nak masukkan kunyit ya. Tadi lupa nak beritahu. Saya nak masukkan kunyit sekali. Dalam setengah sudu cukup ya. Okey, sekarang saya nak masukkan gula ya, gula melaka. Kalau siapa tak suka gula melaka tu boleh skip ya. Okey, tunggu lagi sampai dia nak pecahkan minyak dulu. Okey, sekarang saya nak masukkan air asam jawa ya. Lepas tu tunggu sampai dia betul-betul nak mendidih. Gaulkan sebati. Lepas tu tunggu sampai dia nak betul-betul nak mendidih. Okey, sekarang dah betul-betul dah masak ya. Dah tengok cara yang macam ni. Lepas ni baru saya nak masukkan kelapa parut ya. Lepas ni dah masuk kelapa parut, saya gaulkan sebati bagi dia masak dalam 2 minit ya. Okey, sekarang dah siap ya. Dah cukup. Lepas tu saya nak masuk pada plate lain ya. Okey, sekarang kita dah siapkan inti ya. Kita ambilkan ikan. Buka yang ni. Masuk penuh-penuh ya. Paling penting ya, kena masuk penuh-penuh dalam-dalam. Setengah orang dia masuk, dia tak tepat ya. Dia kena masuk dengan tepat. Supaya kita nampak kemas ya. Okey, sekarang saya ulang proses yang sama ya. Kalau ada balance inti tu kita boleh simpan dalam peti sejuk ya. Kalau kita beli ikan cencaru boleh kita buat, tak payah kita buat inti selalu ya. Okey, sekarang dah sumbat, dah siap ya. Okey, sekarang saya nak lipat dia. Lipat ikan ni. Okey ya. Lepas ni saya nak bakar ya. Okey, sekarang saya letak satu dawai ya atas ya. Lepas tu saya nak bakar dalam dapur gas. Saya ambil yang tinggi ya.
dia tak rendah supaya dia tak cepat hangin ya. Lagipun masa kita nak bakar tu berhati-hati ya, jangan api terlalu besar sangat nanti cepat hangus ya. Dia kena kecil. Kecil sederhana cukup ya. Kalau siapa ada yang benda bakar tu, boleh bakar ikan yang dalam tu ya, sebab dekat sini saya memang tak ada ya. Kena terbalikkan ya. Setiap kali kita kena bakar, kena terbalikkan sampai dia nak masak. Okey, sekarang ikan kita dah masak ya. Lepas ni saya nak masukkan proses yang sama. Okey, sekarang saya dah siap ya. Ikan bakar kita memang dah siap ya. Okey, sekarang okey, dah memang cukup. Dah masak ya, memang dah cukup masak ya. Cara yang saya buat ni memang tepat ya. Kalau siapa yang belum cuba resipi ini, boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.